Termasuk apa? الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام ونادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا فسلام الله على الهادينا والكرم يرد رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأت رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا Spaghetti ni adalah barang amanah. Bila disebut amanah, apa yang diberi pada hari ini seperti ini, maka awak kena pulangkan esok seperti ini juga. Itulah dia menjadi amanah. Di awal-awal ini kami diberi tugasan untuk membuat nama kumpulan dan bendera untuk kumpulan sendiri. Berikan ku sebaris kat. Agak susah. Tapi insyaAllah. Saya daripada kumpulan nombor 2. Nama kumpulan saya MTI The Notorious. Tunjukkan dekat kebanyakan tim ni kita orang yang boleh masuk. Kita orang boleh menang semua game-game yang akan dianjurkan. Kita orang ni semua yang hebat. Saya sendiri yang cadangkan. Oh, mantap. Dan sekarang tengah melukis bendera. Kami dari kumpulan Semaya. Semaya bermaksud wanita yang bertanggung jawab. Sebab itulah kami memilih nama Semaya. Semaya yang bertanggung jawab. Semaya. Semaya. Semaya kami. Akan ada beberapa aktiviti yang kita akan bagikan selepas malam ini. Jadi saya bertanya kepada moderator di mana kami berharap, yaitu tenaga yang membawa kuasa tempat tujuh. Baik, untuk solat pertama ini saya diberikan tugasan sebagai guru
untuk memimpin, untuk mendidik pengawas-pengawas ini bagaimana cara mereka berinteraksi dengan rakan-rakan mereka sekiranya berlaku yang tidak sepatutnya ada di dalam surau. Jadi dalam latihan dalam bulan pertama ini, kita akan menerangkan tentang antaranya ialah adab-adab mereka di dalam masjid dan surau dan yang seterusnya, macam mana mereka diberikan satu tugasan untuk mendidik, untuk menegur kawan-kawan mereka sekiranya mereka melakukan kesalahan ataupun mereka melakukan kesilapan yang telah ditegur sebelum ini oleh guru. Sering kali berubah
Pendahuluan LDK, penerangan dan juga aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar. Baik, saya rasa urhanya keempat fasa itu telah memberikan kesan positif kepada setiap peserta. Seterusnya, untuk bahagian pelajar, alhamdulillah para pelajar semuanya memberikan komitmen yang sangat terbaik. Kerjasama dalam berpasukan juga sangat bagus dan penyampaian pelajar juga sangat jelas. Peserta memahami apa kehendak setiap guru dan mereka dah mula memahami apakah tugas yang perlu mereka laksanakan sebagai seorang pemimpin, khususnya pengawas. Saya mengharapkan agar LDK yang disampaikan sangat berguna untuk para pelajar lakukan semasa di sekolah, insyaAllah. Sekarang ini, pelajar-pelajar telah bersiap sedia untuk tidur dan insyaAllah pada pagi nanti mereka akan bersama-sama untuk siam. Alhamdulillah, sekarang dah pukul 10.30, para pelajar juga sedang bersiap sedia untuk tidur. Tapi sebelum tu,